Kadek, kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Ini sebenarnya sih cocoknya sih Bapak tinggal di sini. Nih. Ya, yeah, ya biar dikunci Bapak bisa masuk. Dari mana? Itu banyak banget. Kalau mau aja. Bahasa zaman kecil. Gua lakinya homo. Itu zaman kecil. Jangan disentuh-sentuh Bang Lar mana, Bang? Ini. Ya, enggak apa-apa. Deh, sana. Sampah yeah. Dekat buanglah sini. Bebas, kan? Ini mah mau diaur di mana juga. Ya, sini pakai alat kan sampahnya. Ambil semua. Terus kalau sayur-sayuran kalau mau masak. Kang sayur delivery. Bisa di telepon. Datang. Kang sayurnya enggak datang. Terus yang datang? Kalau yang cleaning sendiri. Di sini nggak ada RT, yang ada air putih. Kelurahan juga deket sini. Kelurahan deket semua. Orang pakai roda kelurahan. Oh, jadi Bapak perlu dorong-dorong. Datang sini lurah turun. Nih, kapan? Istirahat aja dulu. Kalau nggak bulan madu, congkel aja Ubin main di dalam tanah. Maling dong, Bang. Ini RT berapa sih ngomong? RT 7,5. Iya, karena kan penghuninya juga begitu. Saya maksudnya. Oh, gitu. Ya. Yeah. Makasih, Bang. Ya udahlah, Bang. Ya, ya, bang, ya, bang, bang, ya, bang, ya, bang, ya, bang, ya, bang, 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 nanti kalau kita ada nempati nih Bang, pokoknya ayah nggak mau lama-lama ngontrak, maunya punya rumah yang gedong lah, makanya menang dulu. Ini siapa nih? Lu siapa? Lu nanya sama gua, lu siapa? Lu jangan berani sama anak kecil ya, orang gue, bukan gue. Kenapa? Coro bismoy musuh, he? Eh, lu siapa? Lu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Eh, gue ini di sini penghuni baru. Penghuni baru? Eh, ini rumah gue. Eh, aku aja. Nah, ini bini gue nih. Ras, Ras. Lawan. Lawan tinggiin gitu, mana aku lagi. Eh, kita tuh baru bayar di sini. Gue baru bayar, selalu ya, Bang. Bayar apaan? Kontrak kemari. Dia sudah ingat. Namanya sama Bang Cemong. Cemong? Bapak Uji. Eh, bener ya, ini kontrakan gua. Mamat, juragan kontrakan di sini. Hah? Muka lo tau gak ada duit buat ngontrak di sini. Muka lo muka orang muka kayak gitu. Rupiah juga lagi rendah. Itu mau ngapain? Mau ngapain, Dok? Kelihatan dia. Aduh. Aduh. Tolong, Dok, supaya saya sehat kembali. Karena... Aduh! Aduh, kok pakai gituan sih, Dok? Kosong ya? Apa? Tok martil gitu. Apa? Kalau mau gini-ginian. Mau sekang bangunan itu bahaya. Saya melanjutkan tempurung. Tempurung. Karena pepatah mengatakan, ada katak di dalam tempurung. Berarti dalamnya ada kataknya. Iya.
ngawasin saya lagi dulu. Udah pasti saya bikin sehat. Ya. Terus masalah biaya tenanglah dok, ntar saya umumin di masjid saya minta sumbangan. Wah. Ngapa dok? Tuh. Ngapa? Jam saya mati. Operasi dok, aduh. Boleh saya agak kritis sedikit dok? Ya, aduh. Dok, kenapa? Aduh. Ya namanya mau dioperasi ya. Ini bisa minta tolong nggak sebentar? Ngapain dok? Tungguin bubur kacang hijau. Kenapa? Saya gimana gitu dok, saya takut. Pantes kamu ini gemeteran. Kamu baru pertama operasi? Baru. Jadi takut? Iya dok, baru pertama. Alhamdulillah. Karena dokter juga ada pengalaman ya? Ya karena saya juga baru pertama mau operasi orang. Baru pertama mau nggak operasi orang? Iya. Aku jadi dong. Tolong, tegalan lagi. Ya namanya juga musibah sayang. Musibah. Orang lain kena musibah. Kalau musibah mah nyamperin tuh. Saya ngomongnya begitu sih. Bang, Aing sampai beli bubur aja ngutang. Ya. Terus dari kemarin bulan-bulan gak guna. Utang beras, utang gula semua ngutang. Terus sekarang kecelakaan juga nyari duit ke bang. Sayang. Kamu kok galak banget sekarang? Bang. Ayah kasih tahu ya bang ya, ayah tuh ya udah capek, hidup susah, ya. Makan cepetan biar baik, abis itu kerja tinju sana, ya kan? Bang, ayah kasih tahu ya bang. Dulu waktu abang jadi juara, dia puja. Sekarang abang udah jadi juara lagi, dilupakan. Ya bang. Matanya emang masih begini, jadinya gak ketara ya. Sekarang nih matanya saya yang begini. Ya makanya ketukar, udah makan. Bang, ingat ya bang ya, pokoknya hari ini harus baik. Cepetan duit tuh makanya. Pokoknya gak mau tahu bang, cepetan cari duit biar baik lah. Mau cari di rumah, rumah. Gak ada, mas lu. Kasih tau deh bang, apa ya? Ya, ya. Dia. Sakit. Sakit. Oh, enak dia nih. Lo mau tinju ngetrek-ketrek kan? Jadi aspal lagi. Maaf bang. Kuburan. Kenapa tulisan ini? Musibah. Musibah juga kan kita, maksudnya ya kita harus menjaga juga. Iya. Jangan berbuat seperti itu, walaupun nanti musibah ya kita tidak tahu. Saya bawa motor udah bener, Neng. Udah bener gimana? Udah bener, pas saya lagi bawa motor tiba-tiba tiang listrik nyebrang. Ya udah saya tabrak. Nyebrang mata lu, kurang awas. Yang listrik, tawan jemuran nenek lo. Yang listrik dari mana? Udah berapa hari sih? Aduh, ini juga sakit, orang jatuhnya begini. Alah, emang manja aja. Nih, cobain roti. Tuh, ya kayak orang Belanda loh. Tenang dah dia mah kalau udah kesakitan. Tumben lu baik banget, Neng. Kayak dikeluarin roti segala. Tuh, gua kasih. Tuh. Yang roti mau enggak? Kalau gratisan aja sedang. Yang kali modal beli. Enak, enak. Tapi lebih enak lagi kalau diguyur susu. Iya. Bang, apa bang? Kalian yang minta ya
buah. Tadi lu kan bilang lebih enak lagi kalau diguyur susu. Maksud lu gimana? Maksud gua ini hatinya diguyur susu. Kalau kagak ngerti banget.